Halo teman-teman semua, selamat datang di seluruh Jambin. Oke, pada kesempatan kali ini kita pengen gacha ini bang, apa namanya, adornment ya, karena kita juga pengen ngasih lihat ya penggabungan adornment yang dari tokonya tuh. Karena yang sekarang di global tuh masih ada berapa? 5 ya. 5 pertama tuh yang biasa, terus 2, 3, 4, 5 nya itu yang menurut cuaca aja. Apa namanya itu tuh, yang summer spring itu tuh musim. Iya musim. Jadi kita pengen ngasih lihat juga ya gambarannya, bahwasannya nanti di kemudian hari kelak gitu ya, akan ada penyatuan ataupun dua musim yang sama. Kayak misalkan ini contoh winter yang berisikan Izumi, Tia, Zoyu, Megan, terus siapa ini, Ember sama Yui Sakai. Bakalan ada lagi satu laginya winter lagi nih, yang isinya itu Rachel, terus ini siapa, Claire, terus ini siapa nih yang perempuan nih, lupa anjir, Ophelia, Yukata, kayak siapa namanya, Yukimu, Sanada Yukimura, iya itu, sama satu lagi nih yang si jamur. Nah di sini kita bakal gacha di sini nih all in ya yang ini, karena kita pengen cari Sunsang Siang, Adorman Sunsang Siang sialan, sama yang lainnya lah kalau bisa lah ya, walaupun ada beberapa yang kurang butuh ya, bukan kurang butuh sih, kurang prioritas aja, kayak misalkan dapetnya si Irina gitu, atau mungkin Bang Ipul, atau mungkin Pok Noris juga. Oke okay, yuk please lah please. Ini di sini kita baru dapat siapa nih, si Zarola doang yang max ya, nanti nggak akan bisa dapat lagi kalau udah max ya. Kita bersyukur please, yuk. What the heck, Jilong. Oke okay. tak apa dapat Jilong. Ini jumlahnya bisa langsung banyak nggak sih? Kagak cok, ya udah langsung saja. Sun Sang Siang. Ini mumpung diskon ya. Mumpung diskon, tapi juga minusnya ini ya bang. Di poolnya ini banyak banget. Kalau satu pool ini kan ada isi berapa nih? 10 ya? 12 ketang. 12, sedangkan ini banyak. 2, 4, 6, 8. 8 kali 6, 48. Edun. Ya udahlah, kaskan lagi. Sup. Matilda. What the heck? Matilda kepake. Oh iya, iya buat anjim saha eta Ryuka itu yang figur apa namanya, figur helper yang kurang populer di mata para pejuang ya. Okay. Dapat SSX good reason. Kita coba lagi, tapi tadi dapat yang mana ya? Ini sayangnya bahasanya ya anjim. Nggak, maaf bang, kita lagi pilek. Anjim penoris. Oke lanjut. Please kalau bisa ya. Diaochan oke nggak apa-apa. Kita juga butuh doi. Skill aktif sama pasif ya itu Diaochan ya. Ini siapa namanya? Aduh lupa anjim. Vivian. Iya Vivian, aduh. Vivian juga udah kalah itu ya, kalah populer ya sama Crossell. Crossell.
Zarola kan udah punya yang maksimal, kenapa kasih yang sebelahnya bangke? Sungsang siang dong please. Yolanda, not bad. Oh, Yolanda juga udah kalah populer anjing, semua kalah populer semua udah. Maksimal, sip. Udah tiga yang maksimal. Ai Akeno PvP ya. Kemarin muncul tuh dia di turnamen apa gitu tuh lupa. Si Ai Akeno sama si Yoko, Kasumi Yoko. Tadi Yuina, Cilong lagi bangke. Ini nggak bisa langsung banyak kah? 10-10 gitu. Yuina lagi. Terus Cilong lagi bangke. Ryuka as. Maksimal kah? Harusnya maksimal sih. Sip. Cuman ya figur Jilongnya kita nggak upgrade. Benedetta oke. Okay. Sunsang sih. Gampok Norris juga. Kambing. Anjing, anjing. Benedetta not bad. Bang Ipul. Oke, nggak apa-apa Bang Ipul. Terserah lah, pengen kasih apa aja lah. Tah. Nggak usah sempat Norris juga, Mamang. Tolonglah dikondisikan. Oke. Yolanda ya, lumayan. Kita masih pakai sih Yolanda buat Apocalypse War. Sayang aja gitu kalau udah punya tapi nggak digunakan ya. Ai Akeno, oke. Matilda, kita tadi kan udah Matilda, tolonglah. Yoko Kasumi. Udah, sok-sok kasih saya semaunya aja lah. Vivian, not bad. Terus siapa yang namanya Cao-Cao? Oh iya ada Cao-Cao juga ya. Wow, I'm forget. Yolanda New, jangan yang New dong, dong duplikat tolong. Enggak jilong juga, enggak gitu. Kasar sekali cara bermain Anda. Midori anjing. Astaga Midori. Midori ya ijuku. Oke. Susang siangnya mana, Cok? Cuma dapat sepisan sekali doang. Abis. Abis marble ijonya abis sialan. Ya, udah nggak ada lagi. Coba kita upgrade dulu adornmentnya bang. Nah ini kita udah nyampe di bengkel adornmentnya. Apa ini ultimate nya ini kayaknya ya. Ini nanti kita translate nih ya bang sini ya. Set gitu. Kalau kecepatan tinggal pause aja. Cuman ini kayaknya Sun Sang Siang tuh skill aktif semua ta? Maksudnya ultimate-nya. Kalau yang merah kan ultimate-nya biasanya ya. Biasanya yang hijau apa pasif tuh kayaknya. Padahal Zarola kita udah punya loh tuh yang maksimal. Berarti ini tinggal nanti menyesuaikan aja ya butuhnya yang mana ya. Antara pasif atau mungkin apa itu? Yang satunya itu yang biru. Lah, entahlah.
nggak ada terjemahannya sih anjim. Kita kadang suka nggak begitu apal tuh terjemahan-terjemahannya. Ini cilong. Udah tak? Oh, anjing masih ada cok. Menegangkan sekali. Udah ya, kayaknya udah nggak ada ya. Oke. Sip lah, udah nggak ada. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk gacha Adormen kali ini ya. Jadi kita udah ngasih gambaran ya, kalau mungkin nanti kelak di masa depan akan ada penggabungan pool Adormen ya, dengan diskon harga. Tapi di dalam poolnya itu gokil ya, banyak sekali Adormen sialan ya. Oke bang, terima kasih yang sudah mampir, yang sudah menyempatkan diri kalian untuk nonton seluruh Jamin. Terima kasih banyak. Semoga video ini bisa jadi referensi buat abang-abang sekalian dimanapun kalian berada. Min, jangan lupa like, share, komen, dan subrek ya teman-teman, karena dukungan dari kalian sangat berarti buat kita. Sungguh terima kasih. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.